Halo Sobat Bola, berikut ini hasil pertandingan dan klasemen akhir Liga 1 Indonesia 2022-2023. Hasil pertandingan terakhir Liga 1 di pekan ke-34, Persebaya Surabaya menang 3-0 atas Dewa United, Persija menang 5-0 atas PS Sleman, dan di laga terakhir PSM Makassar menang 3-0 atas Borneo FC. Dan di klasemen akhir Liga 1 2022-2023, peringkat 3 teratas dihuni oleh PSM Makassar, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Dan 3 perwakilan tim untuk ajang Asia dari Indonesia yaitu PSM Makassar, Bali United, dan Persija Jakarta. Namun Persija masih harus menunggu apakah PSM Makassar atau Bali United berhasil lolos ke Liga Champions Asia atau tidak. Jika PSM atau Bali United berhasil melaju ke Liga Champions Asia, maka Persija berhasil melaju ke playoff Piala AFC. Pemain terbaik Liga 1 2022-2023 diberikan kepada Wiljan Pulim, pemain PSM Makassar. Pemain muda terbaik diberikan ke Ilham Rio Pahmi, pemain dari Persija Jakarta. Dan pelatih terbaik diberikan kepada Bernardo Tavares, pelatih dari PSM Makassar. Pencetak gol terbanyak Liga 1 musim ini diamankan oleh Mateus Pato dengan koleksi 25 gol. Top assist Liga 1 diamankan oleh Wiljan Pulim dan Eber Besa dengan koleksi 10 assist. Dan top clean sheet Liga 1 diamankan oleh Andri Tani Ardiasa dengan koleksi 15 kali clean sheet.